Pemirsa, terkait kelangkaan tabung gas 3 kg di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi telah menambah logbook atau kartu pelanggan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi gas 3 kg. Pemerintah Kota Jambi telah menambah logbook atau kartu pelanggan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi gas 3 kg. Wali Kota Jambi Syarif Falsa mengatakan bahwa ada sekitar 6.350 penambahan kartu pelanggan yang telah diatur oleh Ketua RT dan Kelurahan setempat. Namun dari 6.350 kartu pelanggan ini, Falsa mengutarakan bahwa pemerintah Kota Jambi akan melakukan verifikasi kembali. 6.350, ya, 6.350 penambahan yang sudah ditata oleh Ketua RT dan Lurah. Ya. Nah, tapi dari 6.350 ini akan kami verifikasi kembali, ya, karena saya dapat laporan ada juga masuk di sana yang warga bukan warga Kota Jambi KTP-nya. Ya, KTP-nya KTP Kabupaten, tapi dia tinggal di Kota Jambi. Nah, ini yang kita akan verifikasi. Sandi, JEK TV, melaporkan.